Oke, rek. Kemis. Wih, gak besar nih, gak belakang sebarang, guys. Oke, guys, rek. Yes, aku jadi guys. Saya Riza guys, jadi lebu stream fishing guys. Ini guys, saya punya apa? Pengemaraan stream fishing saya. Masih di sungai lagi guys. Saya belum masuk dapat masuk joram lagi. Sini sama guys. Mungkin macam kat tempat kalian. Monsun gelombang kedua. Warna musim hujan guys. Sini dah seminggu macam tu hujan. Agaklah mau saya tak dapat turun mancing. Membawa ini saya dapat guys. Itu pun hari ni mungkin saya kalau boleh meranduk tu saya meranduk sebab air agak dalam. Kalau tak boleh meranduk kan saya lain base, saya tuju satu tempat ke satu tempat guys. Tapi saya masih pilih lokasi yang struktur macam bawah batu guys, macam jeram juga. Okey, jangan lupa like, komen, subscribe ya Jelu Bus Fishing. Yes, nanti apa pasal? Yes, tadi tu terlalu dalam guys, saya tak dapat nak meranduk. Saya terus potong guys. Pakai motor. Motor Celta atas ni guys. Pakai pensel guys, tengok sini guys. Air terus sikit ni. Tapi boleh lah. Tak kena guys. Dua kali sama tak kena. Okay, sure. Yes. Ikan tu. Ikan ni. Laju dia ya. Hmm.
Gerak tak ni. Nak separuh. Bukan. Guys. Kamu tahu sikan. Jaya. Jaya sini. Saya nak ambil yang baik. Saya ambil yang sini. Dia ambil hidup ni. Dua sinking. Okay, kita lepas ni. Kecil ni. Saya link ni. Okay, kita buat spring fishing. Matahari tegak ni. Jaya saya lepas ni. Guys. Musim hujan ni guys. Terlalu sukar guys mencari strike. Inilah guys. Baru post lah. Sikan. Dia ambil ni guys. Lure sinking. Eden Major Craft. Major Craft ni 50mm ni guys. Bukan 45. Warna dia besar sikit. Kita lepas ni guys. Sikan. Ikan pertama. Guys, saya terpaksa keluar guys daripada lokasi tadi sebab hari gelap kan, betul dah renyai-renyai. Saya cuba sini guys. Ha, kat Kuala ni guys. Kita main tajuk-tajuk je guys. Tengok macam ni. Ikan guys. Sebarau kejar anak ikan. Guys, saya cuba kacau dia pakai ni dulu guys. Pencil, Zerek, Trevo. Lama saya tak pakai empan. Apa sahaja enggak dah guys, baru guys. Wih, apa sahaja enggak dah guys, baru guys. Ada ikan lagi guys. Gak besar guys, baru guys. Subhanallah. Saya nampak ekor guys. Guys, ini lagi besar guys. Serius guys. Lagi besar pada yang itu. Saya nampak dia kejar anak ikan tadi guys. Dia besar guys. Pakai sinking. Ya. Yeah. Besar guys. Okay guys, strike it. Ya Allah, Richard dah besar ni, ya Allah.
Pucuk lah dah besar guys. Ya Allah, dah besar ni guys. Selainnya di umpan lah. Guys, yeah, dia punya ni hilang guys, dia punya apa, lip dia hilang. Guys, tewas eh guys. Ini separa sungai Triangki guys, ni yang umpan tadi, dua tadi kan, umpan yang sama atas tu. Ok guys, dia punya lip ni tercabut. Dia rapala ni, dia memang guys, dia memang kena ikan 2-3 kali, buat ni kita kena check tu. Buat ni kalau dia goyang, kita cabut je. Ataupun tak goyang, 2-3 kali kena ikan, kita cabut je. Kita gam balik, guna gam 3 second tu. Tapi saya ni saya tak check. Ni pun saya, nanti saya check ni guys. Sebenarnya saya dah teringat nak check tapi terlupa. Mata kalau kita tengok tak bengkang, mata aku. Dia guys, sebenarnya tadi bukan sebab lip tu longgar guys. Berwarna macam saya cakap kan, dia tak ada tangan ikan ni. Dia akan cari struktur objek dan apa benda lah yang untuk dia boleh tanggalkan dulu tu daripada mulut dia. Berwarna tadi rasa macam terasa lah guys, dia langgar sesuatu kan. Jadi kini dia dapat sangkut kan, sampai dapat sangkutkan, jadi kita tertahan lah. Kita nak tahu tak boleh, buat nak drag tu tak keluar pun tak boleh, drag nak keluar pun tak boleh. Jadi bila dah tercabut ni, buat nak dilepas, dia dapat lepas ni. Tu guys. Tak apa guys, nanti kita repeat balik guys lokasi ni. Nanti saya cuba baiki balik umpan ni, masih boleh hold. Ikut balik yang ni, cabut yang ni, ikut balik kan. Ni pun nak kena gam balik ni. Luar rapalah dia macam tu dia. Kelemahan dia ni, ni luar kayu kan, dia tak macam ABS sekali. Guys, nanti papa saya repeat boleh guys lokasinya. Ni lah guys, Sungai Triang ni. Dia sapu-sapu pula, mata bengkang, split ring tercabut. Lepas tu apa, macam saya tadi, umpan tu tersangkut dekat batu ke ataupun jaring ke kat bawah tadi, kita tak tahu kan. Ikan terbawa. Dan ikan sebarau kan, Sungai Triang ni macam tu. Dia kalau kena dia tu macam tu, dia tak ada bagi can. Ikan sini lain guys. Ya, nanti saya apa guys, saya baiki umpan. Saya repeat boleh guys. Dengar saya turun sekali dua kali kat sini lagi. Nanti baru saya gerak tu semua kena buih. Ya, saya gerak dulu guys, nanti saya masuk guys. Tengok ini saya land base ataupun kalau air cetek sikit, saya merandut guys upstream ataupun downstream ni, tengok je. Kalau air dalam sikit macam ni, saya land base lah. Guys, gerak dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa subscribe. Bye guys, selamat menikmati.